di yes, sini ada kabar medes-medesin cantik-cantik dan sana yang ganteng-ganteng kata ibunya ya. Balik lagi, jangan lupa sebelum dimulai videonya di subscribe dan di like video ini biar Abang Kemet tambah semangat. Let's go to the go-go. Go! Middle finger in the air, no fist pump. Me shining wheels, got this bitch jump. Finally got this bitch jump. Got this bitch jump. Ternyata senjata ini makin kuat dan makin kuat. Setelah kemarin gue habis ngebantai Fenrir, gue habis ngebantai Asgard. Memang kekuatan Mammon udah nggak usah diragukan lagi. Pasti yang pasti Ubi sudah bangga sama. Gak perlu ada diraguin lagi dari kekuatan gue. Tunggu dulu, suara apa itu? Suara senjata Ubi kan? Tunggu dulu, ada apa ini? Senjata sekarang. Mau apa lagi kau, Wir? Wir, Wir. Kemarin lu udah ngelawan Ubi bukan? Dan lu tahu kan konsekuensinya apa? Hah? Masih kurang kah? Kau tidak lihat kemarin Ketua Asgard, si Kirman yang lu agung-agungkan seperti sampah. Bisa mati dengan mudah kan? Sekarang, apa ini giliranmu, Kaguir? Gempita, mundur. Ini urusan gua sama si Kaguir. Halah, mana senjata lu? Lu takut kan senjatanya direbut sama Ragnarok? Makanya, lu cuma sembunyiin kan? Udah lah, Ubi. Kasih kecoa busuk ini ke gua. Tangan lu terlalu bersih, Ubi, untuk menghadapi dia. Paling juga senjatanya juga gak dibawa kan sama Luir. Tapi kalau lu gak keberatan Ubi, menarik juga. Kita kasih pelajaran ke kecoa busuk ini, biar dia merasakan penderitaan dari Ragnarok. Karena tidak mau memberikan senjata itu ke kita, Ubi. Tunggu, ada sesuatu yang kurasakan. Maksud kau merasakan sesuatu? Dari manusia itu, sepertinya sesuatu terjadi padanya. Maksudmu? Lihat dan perhatikan. Sialan. Jadi itu. Ternyata dia telah kembali. Sepertinya sudah saatnya Sang Agung bangkit. Sin of Pride. Ubi, ada apa dengan lu? Kenapa lu hanya diam? Kau takut kah? Itu hanya pedang biasa.
Biarkan aku yang menghabisi Kaguir sekarang. Sini kau, Kaguir. Kaguir, lihat dia, Obi, lihat dia tidak berkutik di depanku. Kau bukanlah tanggunganku, Garuta Mamon. Halah, kau cuma banyak bicara. Lu kira gua takut, Kaguir? Mana, mana kekuatan lu? Mana, tunjukkan sama gua. Ya, mati kau. Di mana gua? Di sini kah? Amon memanggilku kah? Kau aku tahan untuk sementara waktu di sini, Kupita. Karena jika tidak, kau pasti akan lari kembali ke pertarungan itu, kan? Tapi itu bukan salahku, Amon. Serangan tadi tidak masuk akal. Aku mati dengan satu kali pukulan. Ini di luar akalku, Mamon. Kenapa bisa seperti itu? Kau itu tidak paham ya. Kau barusan saja berhadapan dengan siapa? Maksudnya berhadapan dengan siapa? Itu hanya Kaguir. Hanya Kaguir, manusia bodoh dengan dan kekuatan Asgard lainnya, dia hanya manusia biasa. Kau yang bodoh, Pembina. Yang ku maksud adalah senjata yang dibawa olehnya. Hah? Maksud lu senjata jelek itu? Senjata hitam itu? Senjata ketujuh, Mamon? Emang apa spesialnya? Gua enggak lihat sesuatu yang spesial di sana. Itu bukan senjata biasa, Kupita. Itu adalah senjata sang pengkhianatku, Lucifer. Dengarkan aku baik-baik, Kupita. Apapun yang kau lakukan, hindarilah berhadapan dengan Lucifer. Ah, memangnya kenapa, Mamon? Memangnya kenapa dengan Lucifer? Apa bedanya dengan senjata-senjata yang lain? Aku dengan mudah ngebunuh semua pengguna senjata seperti Envy, siapapun itu yang di hadapanku. Tapi kenapa apa spesialnya dia? Kau cukup mendengarkan apa kata-kataku, atau kau mau mati bunuh lagi seperti tadi? Satunya yang bisa melawan Lucifer hanyalah rival abadinya. Rival abadi? Apa maksudmu, Mamon? Siapa? Siapa rival abadinya? Satan. Satu-satunya yang bisa menaingi Lucifer adalah Satan. Tapi gak mungkin, Mamon. Gak mungkin kalau aku gak menolong Ubi. Pada saat itu, Ubi lagi bertarung dengan Kaguir. Tidak mungkin kalau aku tidak membantunya sebagai anggota sesama Ragnarok. Tidak mungkin, Mamon. Lakukanlah sesukamu, Kupita. Tapi gunakanlah kepalamu lebih baik lagi. Jangan kau
tabah. Hindari menghadapi Lucifer secara langsung. Lebih berhati-hatilah, gunakanlah kepalamu itu. Kau paham, Depita? Baiklah kalau itu maumu, Mamon. Lain kali, mungkin akan aku pertimbangkan untuk melawan secara langsung The Sin of Pride, Lucifer, Kaguir. Kalau memang itu maumu, aku tidak akan sekali-sekali lagi bertindak sebodoh itu. Terima kasih untuk peringatanmu, Mamon. Dan ternyata sekarang sudah terungkap siapa sebenarnya Lucifer dan seberapa besar kekuatannya.